Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada Habib tertinggi kita, baginda tercinta kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada Ketua Pembina dan Pengawas TK Wilayah 1 Bunda Ini Cintasi SPD MPD, kemudian kepada yang terhormat Kepala TK Aisyah Busana Afal Kademangan Bunda Wartini SE dan jajaran Dewan Guru, kemudian yang terhormat Komite dan seluruh orang tua wali murid TK Aisyah Busana Afal Kademangan, juga yang tercinta putra dan putri TK Aisyah Busana Afal Kademangan. Izinkan kami berdua, saya Kak Rahmat dan saya Kak Nada, akan memandu acara pada pagi hari ini di acara pelepasan peserta didik dan pentas seni TK Aisyah Bustanul Afal Kademangan tahun ajaran 2021-2022. Akan segera kita buka. Tapi sebelum kita masuk acara selanjutnya, mari sama-sama kita berdoa agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak acara dari TK Aisyah Busana Afal Kademangan. Antara lain ada pembacaan kalawi lagi, kemudian ada sambutan-sambutan, kemudian ada hafalan-hafalan dan juga mungkin ada penampilan-penampilan. Baik, tanpa buang waktu kembali, kali ini kita akan mendengarkan sebuah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Quran Surat Al-Fatihah dan beserta artinya yang akan disampaikan oleh Ananda M. Fatih Al-Afzal, Ananda Dafa Fatul Rahman, Ananda Nur Azizah Rabadani, Ananda Flori, Jifa Nazia Alisha, Pionika. Oke, kepada penyelan tersebut kami persilakan. Thank you.
Tentunya hari ini kelompok B dan kelompok A perempuan untuk menaiki panggung Happy Holiday kita hari ini. Bye.
Baik, selanjutnya Kak, setelah kita mendengarkan dua lagu penutup, hari ini kita akan mendengarkan sebuah sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh pembina dan pengawas TK Wilayah 1 kepada Tunai Cintasi SPD-MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bunda Dokter Pengurus Diklasmen Aisyah Cabang Cibubur Timur. Alhamdulillah anggapannya dari siapa ya Bunda. Hari ini PK Aisyah menyelenggarakan kegiatan Gifana ya, di mana nanti di kegiatan pada hari ini anak-anak akan menampilkan kebolehan mereka sesuai dengan potensi mereka. Kenapa? Karena pendidikan di taman kanak-kanak ini terutama untuk ayah dan bunda, kami tidak mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Tujuannya bukan itu, tujuannya bukan akademiknya, tetapi bagaimana bunda-bunda, ibu-ibu guru TKS ya itu menstimulasi mereka, merangsang pendidikan mereka agar pertumbuhan dan perkembangan mereka itu nanti ketika usianya sudah siap untuk SDM dan Asia. Jadi gitu, ya sekali lagi, jadi tidak ada lagi. Dan alhamdulillah Bunda Pengurus Dinas yang menghormati, alhamdulillah saat ini orang tua yang datang itu tidak bertanya, Bu, nanti TKB bisa baca ya. Alhamdulillah, jadi anak-anak itu butuh bermain. Nah, puncak acara bermain setelah satu tahun akan kita pentaskan hari ini. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak hebat kita. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesabaran yang terutama kepada orang tua peserta didik selaku guru pertama dan utama anak-anak, kemudian bunda-bunda guru di TK selaku orang tua kedua, yang tentu saja dengan bimbingan para pengurus Aisyah di klasmen, tidak terlepas dari pantauan bunda-bunda semua ya. Dan semoga yang pastinya adalah curahan yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita nanti besar tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi besar tauladan kita itu yang seperti tadi disampaikan di iklannya anak-anak. Dan semoga anak-anakku sayang, semoga bukan hanya janji yang diucapkan, tapi bagaimana bisa ya dilaksanakan ya Bu ya. Dan cita-citanya ini, anak-anak siapa yang sudah bisa baca? Ini temanya, tetap semangat anak-anakku. Nih dari ibu, tetap semangat anak-anakku, raihlah mimpimu, jadilah anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter. Jadi tujuan pendidikan di taman kanak-kanak bukan akademiknya, tapi bagaimana pembimbingan karakternya yang awal. Kalau TKB-nya bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, itu adalah bonus. Bonus. Kenapa? Karena pendidikan pembelajaran yang di TK itu relevan kemudian ber. SD, angkat tangannya. Siapa yang dari SD? Ya, Bunda ingin mengucapkan selamat. Selamat anak-anak. Masih lama, iya. Masih lama. Selamat memasuki pendidikan selanjutnya nih di SD. Tetaplah menjadi anak-anak. Ya, tetaplah menjadi diri sendiri. Ya, kemudian tetap dikembangkan potensinya. Ya, kalau anak-anak suka nanti lanjutkan. Jadi tidak hanya di TK ya ayah bunda. Jadi kalau anaknya punya bakat melukis, punya bakat menari, punya bakat di olahraga, silakan kembangkan di SD. Jadi tidak putus, tidak putus. Apa yang sudah kami bangun, apa yang sudah kami gali potensinya di taman kanak-kanak dilanjutkan. Kalau mau jadi dokter silakan jadi dokter yang pandai bernyanyi. Mau jadi insinyur siapa? Insinyur yang pandai
ya. Jadi apalagi di kurikulum nanti yang mulai kita kembangkan di bulan Juli, kurikulum merdeka, itu anak-anak belajarnya merdeka. Anak-anak belajar sesuai dengan minatnya. Yang mau main pasir silakan, yang mau main air silakan, yang mau main balok-balok silakan, sesuai dengan yang dipilihnya ya Bu ya. Baik. Mohon maaf Bu, kalau sudah pegang mikrofon lama ya bicaranya, harus dibatasi ya. Ini MC-nya sudah rapat. Begitu ya. Sekali lagi selamat untuk Ananda Gusaya yang akan melanjutkan ke sekolah dasar. Yang pasti ucapan selamatnya untuk Bunda Guru Butir beserta tim hebat TKI. Siap teman-teman. Yang mengantarkan anak-anak dari sisi mereka siap secara mental untuk nanti duduk di kelas 1. Bukan bisa baca tulis dihitung, tapi mereka sudah siap lahir dan batin bahwa di SD tidak menampilkan ya anak saya ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi selamat kepada TK Asia. Angkatan keberapa Bunda Tim? Ada di sana ya? Bu ya, literasi numerasinya kurang. Nanti literasi numerasi Ananda juga dikembangkan di rumah ya yang Bunda ya. Selamat juga angkatan ke-9. 9 itu sembilan itu ada walinya ya, Wali Songo. Sembilan anak yang hebat, dan anak-anak yang lulusan tahun ini adalah anak-anak hebat karena pembelajaran di taman anak-anaknya hanya dari mulai bulan apa nanti kita Maret ya, dari bulan Maret. Jadi penghargaan yang besar untuk para ayah dan bunda yang telah mendampingi anak dan kita semua, dan mungkin sering masuk di kegiatan Zoom-nya atau Google Meet-nya ya, memantau anak-anak. Selamat menjadi orang tua yang hebat, karena di masa sulit, di masa pandemi ini anak-anak tetap harus kita kembangkan kita yang baik. Sekali lagi terima kasih ayah bunda-bunda dari pengurus di Jasmine, terima kasih atas hadirnya TK Asia di Kecamatan Setu, walaupun sudah ada 3 ya, ada Asia 80 dan Aisyah Yasin. Tapi alhamdulillah Aisyah pada tangan ini lebih menonjol dibandingkan dengan Aisyah Yasin. Mengapa? Karena bonding kerjasama antara orang tua murid dengan tim gurunya luar biasa. Saya hadir di awal ketika pemilihan pengurus PMB. Sekali lagi selamat. Mohon maaf panggil lagi jika bukan cinta, memang sambil izin, sambil pamit, karena kebetulan ada acara kedinasan yang sama-sama dari berlapang. Mohon maaf lahir batin, Bu Iin tidak membersamai kegiatan sampai selesai. Mohon dimaafkan dan mohon pamit sekaligus. Akhir kelam, sekali lagi maaf lahir batin, sukses selalu untuk tim hebat TK Asia. Pada mana, terus kita kembangkan bahwa anak-anak usia dini itu kita perlu kasih sayang yang lebih. TK sebagai rumah kedua bagi mereka, menjadi tempat yang indah dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Sekali terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mendengarkan kembali sebuah sambutan dari Kepala TK Aisyah Busanul Atfal Kademangan, yaitu Bunda Wartini S.A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebesar-besarnya kami
karena izin tidak bisa hadir. Terima kasih sekali Bunda Mariani. Terima kasih Bunda Ros. Terima kasih Bunda Masmina. Selaku pengurus TK Detachment Cabang Timur Timur. Terima kasih sekali suatu penghargaan yang luar biasa hari ini bisa mendampingi kita. 2 tahun yang lalu kami menang karena tidak didampingi ya. Iya. Terima kasih sekali ayah bunda semua yang menyempatkan waktunya hari ini bisa mempersamai anak-anak semua untuk menghadiri acara ini. Sekali lagi kami hanya bisa berucap terima kasih dan mohon maaf jika dalam layanan kami kurang berkenan di hati ayah bunda semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini semua kami lakukan demi putra putri bapak. Kami agak ketat ya, nggak apa-apa ya ayah bunda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami sangat senang dan bahagia karena apa? Anak-anak kami yang lulus tahun ini sudah diterima di SD semua kecuali ya. Mira karena di Depok baru awal Juli pendaftaran SD-nya. Yang lulus satu lagi Adisa karena umurnya belum mencukupi, baru tanggal 3 Juli nanti baru 6 tahun. Tapi sudah lama sekali di TK. Sudah 3 tahun ya. Tapi alhamdulillah ayah bunda ya, kami titip dan pesan, tolong peluk anak-anak kita, jangan sampai dilepas. Satu, tolong jika pulang sekolah, jangan ditanya tadi belajar apa. Pasti jawabannya tahu, ya pasti itu jawabannya. Harganya berapa? Mungkin masih mahal jajannya ya. Sama satu kotak pensil ya. Kalau saya pesan di sekolah karena tidak pernah bersama, tapi di sini kebetulan bersama ayah bunda saya semuanya hadir. Tolong siapkan itu semua. Sampai rumah jangan ditanya belajar. Tanya bermain apa tadi? Ya, tanyanya itu ya ayah bunda. Coba gambar di sini. Anak kecil tidak bisa menulis, tidak harus A, B, C, tidak. Coba gambar di sini. Insya Allah nanti itu akan dikeluarkan. Coba ayah ajarin. Coba bunda ajarin. Insya Allah itu akan dilakukan. Kalau disuruh tidak akan mau. Dan ditanya saja. Jangan disuruh ya. Tolong jangan disuruh, tapi tanya saja. Insya Allah itu akan jadi bekal nanti sampai kapan. Karena kalau ditanya belum bisa, pasti dia malu. Apa kalau malu? Pasti melakukan. Ayah bunda ya, pesan saya itu. Insya Allah kalau itulah ayah bunda lakukan, akan jadi bekal ayah bunda sampai kapan pun. Ayah bunda tidak akan tersulit oleh anak-anak. Jadi sudah satu sudah punya subjek yang punya apa itu sudah bisa menata dirinya. Aku nanti pasti ditanya sampai rumah. Jadi nanti sekolah pun akan sungguh-sungguh. Tolong ya ayah bunda, paling tidak dampingi 5 menit saja di rumah, jangan dilepas. Semua ibu tahu siapa anak yang didampingi dan siapa yang tidak. Kalau anak yang didampingi
yang ayah bunda kami persembahkan itu insya Allah dari modal utama ayah bunda melangkah mengantar putra putrinya sampai berhasil. Mohon maaf, itu pesan ya. Tapi yang dilakukan oleh wali murid yang kami ayah kuat, insya Allah itu satu dari modal utama. Jadi kami tidak menggurui dan tidak itu, tapi kami mengajak ayah bunda agar berhasil ya. Mendidik putra putrinya, karena di sekolah sudah kita ajari, kalau di rumah dibiarkan saja nggak ada hasilnya. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih sekali. Terusnya sholawat beserta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumi akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Aisyah Kademangan beserta jajarannya, kemudian bunda-bunda ya, ayah bunda dari wali murid, orang tua murid TK yang ada makan, tentu saja para guru ya, guru tadi ada peserta kita Ibu Pengawas juga, tapi karena satu dan lain hal beliau melaksanakan atau melanjutkan tugas berikutnya. Anak-anak semua, halo. Halo. Ini penyanyi yang kemarin ya, di sini ya, nyanyi dan menari bareng-bareng, udah gak sabar ya. Oke, okay, baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Pengawas tadi, bahwa pembentukan karakter untuk anak-anak usia dini itu memang dari awal, dari saat ini. Ibu Kepala Sekolah juga tadi sudah menyampaikan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibiasakan oleh sekolah dalam hal ini TK Aisyah Kademangan, insya Allah anak-anak ibu kita ini nanti ketika melanjutkan ke SD, sekolah dasar, iya, semoga kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat dilanjutkan dan diningkatkan. Sekali lagi saya sampaikan, kami dari Majelis Pendidikan Dasar ya, pimpinan cabang Asia Ciputat Timur. Kenapa pimpinan cabang Asia Ciputat Timur? Kalau kita kembali ke historis ya, TK Asia Kademangan ini dulu dibina oleh ibu-ibu Komplek Queen, Ranting Queen, Sari Hidayat Tugu Jakarta. Jadi, kenapa TK Aisyah Kademangan ini sangat spesial di bawah cabang ya, Aisyah Ciputat Timur? Sejarahnya seperti itu, karena di awal pendirinya itu dibina, dikembangkan dan didirikan oleh ibu-ibu pimpinan Ranting Aisyah Komplek Queen, Sari Hidayat Tugu Jakarta. Daerah
Aisyah Tangerang Selatan, Majelis Dikasmat, Ibunda Yayat beserta jajarannya selamat datang. Bahwa kami lanjutkan ibu-ibu dan ayah bunda semua, bahwa mendidik itu tidak mendadak, ya. Artinya anak-anak ini kita sekarang sudah berpola, ya, sudah mempunyai pola, sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya Islami. Jadi walaupun nanti ayah dan bunda, ya, kembali negeri atau swasta atau madrasah itu tidak iya. Nah, itu mudah-mudahan selalu membiasakan. Kenapa pembiasaan? Ya, pembiasaan itu sangat penting sekali. Alam bisa karena biasa. Nah, ini kalau tidak dibiasakan tidak ada akan terus dapat menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Bahwa akhir atau muara dari proses pendidikan itu adalah karakter. The end of education is karakter. Kenapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya satu tugas rasulullah, yaitu inna ma'bu'istu diutami ma'baka dan ma'tahu. Nah, semoga generasi angkatan tahun 2021-2022 angkatan
para pengurus yang terhormat, pembina dan pengawas TKIC ya, Kecamatan Setu Tangerang Selatan, Bunda Iin, kita SPD-PD yang sudah duluan pulang ke Gerang Tengah. Yang terhormat kepala sekolah TKIC ya, Bustanul Akal, Ibu Wardini SE. Yang terhormat Ibu Guru TKIC ya, Bustanul Akal. Yang terhormat para undangan dan yang terhormat Ketua PWB serta ayah bunda alumni TKIC ya, serta anak-anakku yang saya cintai. Ibu Guru yang kami hormati, izinkanlah saya mewakili orang tua wali murid TKB mengucapkan kedatangan Khairul Tasrimo kepada Ibu Kepala Sekolah beserta para guru TK Aisyah yang dengan sabar dan ikhlas dalam mendidik pemimpin putra putri kami mulai belum bisa apa-apa sampai putra putri kami bisa menyanyi, melakukan Ananda Bagas Pemberhan,
anak dari Bapak Medi Jakarta Barat dari Musi Kupi. Anda Gosrofa Turama, anak dari Bapak Ali Farhan dan Ibu Elsa Mugir. Anda dari Akhar Al-Khalifi, anak dari Bapak Kusmunanda dan Ibu Lia Fitri Darmawan. Anda Muhammad Nadi Ilham, anak dari Bapak Muhammad Jena dan Ibu Masih. Anda Rudi Batuji, anak dari Bapak Alekami dan Ibu Komalia. Anda Siti Mahardika Sofia, anak dari Bapak Muhammad Sofia dan Ibu Sofia. Peserta di kelas C TKN Siswa Booster atau Kademangan yang akan melanjutkan pendidikan pendidikan sekolah dasar. Semoga tetap membawa nama baik TKN Siswa Booster atau Kademangan dimanapun berada. Kali ini kita akan melihat persembahan tanda kasih orang tua murid untuk seluruh dewan guru TKN Siswa Booster atau Kademangan. Tentunya kita akan panggil yang pertama Ibu Wartini SE untuk naik ke atas panggung. Kemudian Ibu Ros. Kemudian Ibu Surya. Oke, dan kemudian Ibu Nur Amalia. Pada beliau di persilakan. Ya Allah, ya Rahman, ya
semula kami bisa berkumpul bersama di acara ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah dan lindungilah acara kami ini, ya Allah. Kami sadar begitu banyak kekurangan, begitu banyak kekhilafan yang kami perbuat. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, serta karunia-Mu kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, dan kepada anak-anak kami. Sehatkanlah jasmani dan rohani kami sekalian, ya Allah. Berikanlah anak-anak kami keberkahan ilmu yang telah mereka dapat selama ini, ya Allah. Bimbinglah kami dan anak-anak kami di jalan yang lurus, di jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah TK Aisyah ini sebagai madrasah yang selalu melahirkan generasi-generasi yang unggul, yang berakhlak mulia, juga menjadi generasi-generasi yang berprestasi. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min as-salihin. Rabbi hab li min as-salihin. Rabbi hab li min as-salihin. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semuanya akan segera kita tampilkan. Tepuk tangan dulu dong, Mbak Aisyah Kademangan. Baik, yang pertama tentunya ada hafalan Al-Quran dari kelompok B2. Dipersilakan untuk awal juga naik ke atas panggung hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
surat atin Yeah.
yaitu yang akan dibawakan oleh kelompok An. Thank you.
kelompok B. Ini dia persembahannya. Indah lagu ina, bungung cempa.
Masih ada penampilan tari kupu-kupu yang akan dibawakan oleh kelompok B dan kelompok A. Yeah.
Bye.
mesat ngepung luhur jauh di awan. Thank you.
mempercepat kita berbicara. Hari ini. Betul. Hari ini terima kasih untuk para orang tua, Dewan Guru dan juga para putra putri TK Aisyah Bustan Rafal Kademangan. Iya. Terima kasih juga buat seluruh tamu undangan yang sudah setia menunggu hingga acara selesai. Dan kami selaku pembicara, saya Kak Rahman dan saya Kak Nada mohon berdiri dari hadapan kita semua. Wabarakatuh.